Guys. Pagi guys, saya di Talunamba, Banjarnegara. Wah, ngapain di sini? Liputan sampah, salak yang dibuang karena harganya anjlok di jembatannya, guys. Itu salaknya ya, harganya katanya 700 sampai 500 rupiah per kilo. Nah, ini di desa Talunamba. Kecamatannya Madukara, Banjarnegara. Di jam 6 pagi ya, masih seger. Ya, kita ikutin terus ya cerita Mika Dika, seperti apa kisah para petani salak di desa ini. Oke. Okay? Ada manggis, juga ada rambutan. Oke. Harganya berapa sih, Pak, kalau ya sampai sekarang turunnya, Pak? Kalau di sini yang gede itu 2.000. 2.000. Yang salak atas. Tapi yang salak bawah paling 500. 500 ya. Oh, kemarin yang buang itu yang berapa, Pak? Yang 2.000. Yang 2.000 per kilonya, Pak, ya. Kilonya 2.000. Itu turun. Turun. Nah, biasanya berapa? Biasanya 4.000, 5.000. 4.000, 5.000. Kalau salak yang kecil berapa biasanya normalnya? Kalau saya yang kecil itu 1.500 biasanya. Oh, gitu. Iya. Pak, kalau normalnya nih, Pak, normalnya dalam ini panennya berapa? Per 6 bulan sekali atau memang sepanjang tahun ada? 10 dinas 10 hari panen. Jenengan dapat berapa dari berapa petani, dapat berapa kuintal, berapa ton? Ya, tiap hari paling enggak ya 10 ton 15 ton. 10 ton 15 ton ya, Pak, ya itu ada ya, Pak, ya. Hari, ya. Nah, sementara yang kemarin 15 ton itu enggak ya, terjual. Udah busuk semua. Udah busuk semua. Nah, itu apakah terjadi setiap tahun, Pak, kalau harga turun atau seperti ini itu? Baru aja. Baru ini. Berapa tahun? Oh gitu. Itu kenapa nggak di apa namanya, nggak dibuat olahan kayak keripik atau apa gitu, Pak? Lebih mahal tuh gimana, Pak? Enggak. Masalahnya udah busuk itu sih ya. Udah busuk ya. Tahan berapa lama sih, Pak, kalau itu, Pak, si ini? Kalau salak itu 3 hari 4 hari. 3 hari 4 hari itu udah busuk ya, Pak, ya? Iya. Setelah dipanen ya, Pak? Setelah dipanen. Oke. Sip. Pak, ini ada berapa tenaga kerja, Pak, di sini, Pak? Kalau rata-rata?
Sugianto. Okay. Umurnya pinten, Pak? Nggih, 54 lah. 54. Pak ini desa napa, Pak? Asmanipun desane? Napa desane? Depok. Depok. Talunamba. Dusune Talun. Talunamba duwe Depok. Oh, nggih. Pak niki kenapa dibedakan gini, Pak? Karena harganya turun ya, Pak, katanya, Pak. Harganya turun. Pinten sakniki, Pak? Niku 1000 sakniki. 1000 rupiah, Pak ya. Biasanya normalnya? Normalnya nggih 3000 lah, nggih. 3000 ya, Pak ya? 3000. Oh. 3000 lah. Heeh. 3000 2,5 lah. Oke. Okay.